Nyat silakan. HR-V 2016 ada juga ini double cabin masih ada ya. Terus Honda Freed itu juga masih ada. Nah, ini Xenia ini kurang lebih sekitar 100-an ini. Kalau minat silakan. Xenia di belakangnya lagi juga Mobilio. Nah, ini juga ada lagi Kijang, platnya lokal AE ya. Platnya lokal AE ini. Ini Kijang warnanya merah. Ini harganya 35 juta saja. Kalau minat silakan. Nah, Kijang mobilnya bagus. Mobilnya bagus nih ya. Nah, seperti ini. Monggo kalau minat bisa pembelian secara online. Kijang platnya sudah lokal AE ya. Kalau minat. Ini kita juga ada lagi, nah, Nissan Evalia ya. Ini tahunnya 2012 ke atas kalau warna putih seperti ini. Ini yang transmisinya manual. Kalau minat silakan. Ini yang transmisinya manual. Cuma ini saya dikunci. Ini mobil baru datang ya. Untuk harganya nanti bisa langsung ditanyakan sama marketing kita. Monggo kalau minat. Alhamdulillah. Itu pun juga konsumen-konsumen kita yang masih pada cek-cek unit siang hari di Prab Motor. Alhamdulillah ini stok banyak dan melimpah. Jazz ini baru masuk 2008-9an RS ya. Ini 100-an lebih dikit seperti ini ya. 100-an lebih dikit saja. Matic manual mas? Matic ya. Ini ada double cabin. Ini punya teman saya tapi ya mas Ian. Nah, Ranger tapi masih agak mahal harganya. Bukan punya Prabu atau ya, masih punya teman kita. Ini ada Ford Fiesta, platnya lokal H, tipe S mas ya. Ya dari PLK tipe S. Nah, ini harganya 70-an koma mas ya, bener ya? Ya, 70-an koma ini ya. Ini 70-an koma. Mobil Brio platnya sudah lokal AE ya. Ini juga daripada beli baru lebih hemat ya. Ini kita jual berapa ini? Kita review di video berikutnya. Baru masuk soalnya. Ini ada lagi mobil gagah ya, 2013-an ini. Platnya lokal Jawa Tengah. Harganya 249 juta saja. Transmisinya otomatis. Ini Fortuner yang TRD ya. Yang TRD Sportivo. Pelek juga udah beda, body kit. Nah, seperti itu ya. Peleknya udah beda, ini yang TRD Sportivo harganya kita jual cukup 249 juta saja. Yang minat silakan. Ada juga ini Innova diesel ya, bahan bakarnya. Sama ini juga ada Honda Civic tahunnya 2003-an ini. 2003 atau 2002, platnya lokal AG. Ini harganya kita jual cukup 59 juta. 59 juta bisa bawa pulang mobil Kaula muda, bahan modif ini, bahan modif sangat cocok. Manual transmisi, kalau minat silahkan. Kalau minat bisa pembelian secara online maupun offline. Cash kredit di kita juga bisa ya. Ada Uto, ada BCM Mandiri, Sinarmas, Adira. Ini deretannya mobil buat Kaula muda ya. Ada Yaris TRD Sportivo 2020-an kayak gini. Nah, ini masih di angka 200-an ya. Terus ini kita juga ada lagi Yaris 2019 warnanya sama-sama lemon. Ini harganya kita jual cukup 185 juta saja. Nanti kalau minat silahkan. Nah, bisa pembelian secara online maupun offline di kita ya. Nah, cuma 185 juta saja. Nah, ini kita juga ada lagi Xenia ya. Xenia daripada jalan beli baru. Ini hematnya luar biasa, lebih hemat 60 jutaan dari barunya ya. Plat L lokal Surabaya. Ini kita jual cukup 180 jutaan saja. Platnya L lokal. Ini Xenia yang transmisinya automatic. Transmisi automatic. Oh iya, benar. Transmisinya ini automatic. Nah. Ya, transmisi. Ini kita ada lagi Honda Jazz tahunnya 2009 ya. Ini yang 2009. Platnya KT. Transmisinya ini manual automatic, Mas. Bentar. Oh, ini yang transmisinya manual. Transmisinya ini manual. Harganya ini kita jual cukup 86 juta saja. Nanti yang minat silakan. 83 juta saja. Nah, kita kasih diskon lagi 83 juta saja. Kalau minat silakan. Honda Jazz platnya KT ya. Ini cuma minusnya pajaknya telat. Ada juga ini Honda Jazz. Tipenya RS juga platnya sudah lokal AE. Ini mobil juga baru saja masuk, baru datang. Kalau minat bisa pembelian secara online maupun offline. Nah, warnanya hitam. Ini harganya kita jual cukup 114 juta saja ya. Matic transmisi. Ada juga ini yang warna merah sama Yaris itu juga ada. Terus Nissan Mark. Monggo kalau minat dengan unit-unit di sini. Nah, ini juga ada lagi HR-V ya. HR-V ini tahunnya 2016-an. Yang tahun 2016
warna hitam. Ini transmisinya otomatis ini. Transmisi otomatis. Matic seperti ini ya. Yang transmisi otomatis ini harganya kita jual cukup 178 juta saja. Nah, yang ada lagi Odyssey. Tahunnya berapa, Mas? 18-an kurang lebih. 19. Nanti tapi untuk fix-nya nanti silakan tanya tim marketing kita ya. Harganya ini 379 juta di pasaran 400 koma ya, tipe bagus soal ini. Mas, pintu dalamnya, Mas. Berapa kali kesini? Berapa kali? Satu kali. Satu kali, Mas Yan. Siap, terima kasih, Mas. Nah, ini ada lagi CRV ya. Ini ada CRV. Tahunnya CRV tahun berapa? 14, pemakaian 15. Benar. 14 pemakaian 15, harganya murah ini cuma 159.500. Ya, minasi lagi ini bekasnya teman satu bukan Velos, ke atas Velos. Bukan Velos. Pak, monggo, Pak. Nggih. Dalemnya Budi. Berapa kali ke sini? Baru satu kali ini. Siap, terima kasih. Ini ada R3 ya, spot. R3 spot. Ini juga banyak R3 seperti ini ya, start dari 140-an ya R3 yang new dan sampai 190-an juga ada, tergantung kita dapatnya ya. R3. Ini kita juga ada lagi Honda Jazz, ini tipenya yang sudah RS ya. Tipe RS ini tahunnya 2015 pemakaian, platnya B Jogja. Ini Honda Jazz tahun 2015 pemakaian. Transmisinya ini manual. Nah, ini yang transmisinya manual. Nanti kalau minat bisa pembelian secara online maupun offline. Kalau yang pengen kredit juga silakan. Ini biasanya bahan-bahan modif untuk anak-anak muda ya. Kita jual cukup 176 juta. Avanza All New itu banyak baru datang, itu kita tengok dua ya, dua unit. Ada banyak unit yang baru datang Avanza All New. Silahkan. Selain itu ada lagi. Karimun seperti ini ada kurang lebih 50-an, yang kemarin yang 40-an juga ada. Nah, ini ada Avanza Veloz, masih dipakai 1 tahunan. Kondisi ya hampir sama seperti baru ya, kurang lebih ya mungkin daripada seperti apa, daripada beli baru ya, mohon maaf ngomongnya belepotan. Matic. Nah, ini harganya 233 juta. Mas, review dulu, Mas. Ini ada Fortuner ya, VNT Turbo TRD. Silahkan, kemarin yang cari-cari Fortuner, ini mumpung baru datang, harganya sekitar 270-an ya, Fortuner. Itu ada Avanza putih. Ada juga ini Fortuner. Ini tahunnya 2010-an ya, kalau tidak salah. Ini Fortuner ini baru datang atau baru masuk. Kalau minat silakan. Nah, ini contoh-contoh mobil-mobil imut ya buat panjenengan. Ini buat kaula muda bahan modifan. Ada Yaris. Nah, Yaris ada warna lemon, ada warna merah, itu sekitar 200-an ya seperti ini Yaris. Ada juga ini Mirek, warnanya hijau. Ini yang transmisinya otomatis, harga ini kita jual cukup 79.500. Yang minat silakan. Mirek otomatis transmisi tahunnya 2012-13. Ini yang sudah pakai tombol itu ya, yang dalamnya sudah pakai tombol. Cuma sayang ini mobilnya dikunci. Transmisinya otomatis ini, transmisi otomatis. Ada juga ini R3, daripada jenengan beli baru ya. Ini R3 kita jual cukup 179 juta saja. Paknya lokal N Malang. Ya, harganya ini nanti mungkin ya naik turun 100-an karena masih mau TT ya. Ini ada Terios, ini juga mau tukar tambahan tadi. Dan jelas ini 200 bolong. Ini sekitar 190-an, ini baru masuk tipe R. Ini juga tukar tambahan ya. Matic transmisi. Nah, ya benar. Mobil ini tadi dikunci sayang, karena kuncinya masih dibawa sama konsumennya. Mobilio RS itu 18-an, harganya itu sekitar 160-an. Mohon maaf untuk awal ini tadi atau pembukaan kita reviewnya harga kisaran-kisaran. Karena apa? Karena mobil yang kita review itu baru datang semua atau belum masuk data. Ini ada Innova V AE, ini harganya kita jual 104 saja tipe V. Kondisi bagus, Mas ya, terawat mobilnya. Terawat, sangat terawat ya. Kilometer 141 manual, tipe V, tipe Pajero Dakar ya. Nah, ini juga murah, cuma 229 juta saja. Pajero Dakar ini sudah ada sunroofnya, platnya lokal AD. Nah, kalau minat silahkan. Dan juga ini Pajero yang VGT 2014-an,
Terus Fortuner, nah ini mobil-mobil besar banyak sekali ya nanti di sini. Terus VRZ, Pajero Dakar 2018 sampai 2021 di Prabu Motor stoknya tersedia. Silakan. Dan bisa juga pembelian secara online maupun offline, cash, kredit ataupun tukar tambah. Jadi kita ada lagi Toyota Velfair ya, platnya lokal Surabaya. Ini tahunnya 2012-an. Harganya kita jual murah aja nih, 249 juta saja. Yang minat silakan. Ini mobil saingannya Alphard ini. Toyota Velfair. Nah, monggo. Mobilnya mewah. Nah, naikkan para pejabat. Dan juga ini Toyota Avanza. Nah, seperti ini masih 200-an ya nanti harganya. Lebihnya enggak banyak. Dan di sana juga masih banyak ada jenis-jenis Avanza seperti itu. Nah, ini kita juga ada lagi Mitsubishi Xpander ya. Mitsubishi Xpander ini mobilnya baru datang. Warnanya hitam. Ini yang transmisinya manual. Harganya kita jual cukup 172 juta 2020 pemakaian. Nah, ini kita ada lagi Outlander. Ini tahunnya 2015-an ya, platnya lokal AD. Ini harganya kita jual cukup 139.500. Nanti yang minat silahkan ya. Outlander ini mobil sangat mewah dan nyaman. Ini saingannya HR-V. Ini kita cuma jual 139.500. Nah, ada juga itu Nissan Mark. Nah, seperti itu baru-baru datang ya. Datsun, terus Innova, sama BRV, HR-V. Ada seninya juga ya. Nanti banyak sekali pilihannya. Tinggal pilih saja. Kita juga melayani pembelian secara online maupun offline. Prabu Motor tentunya bergaransi. Garansi 100%. Enggak usah khawatir kalau jalan beli mobil di sini. Beli mobil di Prabu Motor. Nah, itu juga ada lagi Suzuki Swift ya. Ini tahunnya 2014-an. Ini harganya kita jual cukup 125 juta saja. Suzuki Swift 2014 cuma 125 juta. Nanti yang minat silakan. Yang tipenya tipe Kick. Velgnya aja sudah racing ya. Ini transmisinya manual, transmisi manual. Yang minat senangan. Swift, terus ada juga ini merek kemarin ya, 79.500. Yang minat senangan. Merek ini Matic. Transmisinya Matic. Dan di sini banyak sekali nanti jenis-jenis Xpander sama Terios. Nah, ini kita ada lagi Toyota Fortuner ya, ini tahunnya 2015 Matic transmisi. Nah, ini mobil gagah. Mobil gagah warna putih favorit. Harganya cuma 269.500. Nanti yang minat silakan. Fortuner 2015. Ini bahan bakarnya solar, bukan bensin. Cuma 269.500. Cuma ini saya dikunci. Mobil ini baru saja datang, baru saja mendarat. Nah, ini daripada beli baru ya, Honda Brio. Platnya sudah lokal AE. Nah, ini lebih hemat 90 jutaan dari barunya. Nah, monggo, kalau minat bisa pembelian secara online. Honda Brio, cakep mobilnya. Sudah ada variasi juga itu. Automatic ya untuk transmisinya, automatic. Ada aja ada kap. Mobilnya itu, platnya lokal Surabaya. Warna putih favorit warnanya. Ini yang warna putih favorit, terus kuda seperti ini di Prabu Motor Sidoarjo juga ada nih ya. Tahunnya 2000. Ini diesel ya, Mas ya? Nah, ini kuda diesel ya, harganya kurang lebih 58 juta. Kurang lebih 58 juta. Yang minat silahkan. Ada lagi nih Kia. Kia platnya W. W itu juga lokal. Ini harganya kita jual cukup 53 jutaan saja, kurang lebihnya itu. Untuk tahunnya ini tahun 2004. Warna hitam sama Nissan Mark ini juga baru masuk, nanti kita review di video berikutnya. Ini kita juga ada lagi, nah, bahan modif juga ya. Bahan cumi-cumi darat tahun 2015 Innova Diesel. Tipenya tipe G. Platnya S lokal. Platnya S lokal. Warnanya ini abu-abu. Nah, seperti ini ya. Velgnya sudah 2 ton. Manual transmisi. Ini yang 2015. 2015 sudah double airbag. Harganya ini kita jual cukup 230 jutaan saja ya. Untuk harga pastinya bisa langsung ditanyakan sama marketing. Nah, yang kita review ini cuma harga-harga kisaran. Belum harga pasti, belum harga fix. Fixnya tetap di marketing. Nah, ya. Nah, ini Traga tahunnya 2023. Pemakaian asli ya. Oh ya, 2022 pemakaian 2023. Harganya nanti cukup 180 jutaan.
Lebih hemat dari barunya berapa? Ya, sekitar 70-an. 70-an ya. Ya. Terus juga disampaikan kepada men konsumen kilometernya kalau tidak salah 18.000 ini. Ya. Terus juga ada lagi ini Elsa tahun 2017 platnya AG. Harganya nanti kurang lebih sekitar 130 jutaan saja. Mobil Brio platnya sudah lokal AE ya. Ini juga daripada beli baru lebih hemat ya. Ini kita jual berapa ini? Kita review di video berikutnya. Baru masuk soalnya. Ini ada lagi mobil gagah ya, 2013-an ini. Platnya lokal Jawa Tengah. Harganya 249 juta saja. Transmisinya otomatis. Ini Fortuner yang TRD ya. Yang TRD Sportivo. Pelek juga udah beda, body kit. Nah, seperti itu ya. Peleknya udah beda, yang TRD Sportivo harganya kita jual cukup 249 juta saja. Yang minat silakan. Ada juga ini Innova diesel ya, bahan bakarnya. Sama ini juga ada Honda Civic tahunnya 2003-an ini. 2003 kalau tidak 2, platnya lokal AG. Ini harganya kita jual cukup 59 juta. 59 juta bisa bawa pulang mobil kaula muda. Bahan modif ini, bahan modif sangat cocok. Manual transmisi, kalau minat silahkan. Kalau minat bisa pembelian secara online maupun offline. Cash kredit di kita juga bisa ya. Ada Uto, ada BCM Mandiri, Sinarmas, Adira. Kita juga ada lagi Toyota. Ford Ranger ya ini ya. Ford Ranger platnya lokal AD tahunnya 2012-an. 4x4. Ini bahan off-road, bukan bekas tambang. Ini harganya kita jual 179.500. Yang minat silahkan. Jenengan bisa bawa pulang mobil segagah ini. Nah, itu manual ya. Manual 4x4. Ban-bannya juga masih bagus, peleknya itu ya. Nah, dimodif sangat gagah sekali. Pajero Dakar ya. Nah, ini juga murah. Cuma 229 juta saja. Pajero Dakar ini sudah ada sunroofnya, platnya lokal AD. Nah, kalau minat silahkan. Dan juga ini Pajero yang VGT 2014-an. Terus Fortuner. Nah, ini mobil-mobil besar banyak sekali ya nanti di sini. Terus VRZ, Pajero Dakar 2018 sampai 2021 di Prab Motor stoknya tersedia. Silahkan. Jangan bisa juga pembelian secara online maupun offline. Cash, kredit, ataupun tukar tambah. Jadi kita ada lagi Toyota Velfair ya, platnya lokal Surabaya. Ini tahunnya 2012-an. Harganya kita jual murah aja nih, 249 juta saja. Yang minat silakan. Ini mobil saingannya Alphard ini. Toyota Velfair. Nah, monggo. Mobilnya mewah. Nah, naikkan para pejabat. Dan juga ini Toyota Avanza. Nah, seperti ini masih 200-an ya nanti harganya. Lebihnya enggak banyak. Dan di sana juga masih banyak nanti jenis-jenis Avanza seperti itu. Nah, ini kita juga ada lagi Mitsubishi Xpander ya. Mitsubishi Xpander ini mobilnya baru datang. Warnanya hitam. Ini yang transmisinya manual. Harganya kita jual cukup 172 juta 2020 pemakaian.